Nasihat saya kepada para laki-laki, jangan mau terima lelang, jangan mau ikut lelang atas adanya undangan lelang oleh seorang selebgram yang mau melelang keperawanannya seharga 2 miliar, katanya untuk disumbangkan kepada korban corona. Ini hanya dugaan, hati-hati aspek hukum Undang-Undang ITE seperti kasus Ikan Asin 7 tahun penjara, dan juga apabila kegadisannya ternyata tidak gadis, apabila ya dugaan ya, bisa 378 KUHP pidana, dugaan penipuan 4 tahun penjara. Laki-laki ditentukan oleh karisma, wangi, kasa blanka, yang selalu saya pakai, kasa blanka,